si penanaman modal. Mengangkat Angga Raka Prabowo sebagai Wakil Menteri Komunikasi dan Informatika Kabinet Indonesia Maju dalam sisa masa jabatan periode tahun 2019-2024. Dan kepada yang bersangkutan diberikan hak keuangan dan fasilitas lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ketiga dan seterusnya ditetapkan di Jakarta pada tanggal 19 Agustus 2024 Presiden Republik Indonesia Joko Widodo. Rohaniwan dimohon menuju tempat yang telah ditentukan. Pengambilan Sumpah Jabatan Menteri Negara dan Wakil Menteri Negara Kabinet Indonesia Maju dalam sisa masa jabatan periode tahun 2019-2024 oleh Presiden Republik Indonesia. Sebelum saya mengambil sumpah, berkenaan dengan pengangkatan saudara-saudara sebagai Menteri Negara dan Wakil Menteri Negara Kabinet Indonesia Maju dalam sisa masa jabatan periode tahun 2019-2024. Terlebih dahulu saya akan bertanya kepada saudara-saudara. Apakah saudara-saudara beragama Islam? Islam. Bersediakah saudara-saudara untuk diambil sumpah menurut agama Islam? Bersedia. Apabila demikian, harap mengikuti dan mengulangi kata-kata saya. Demi Allah saya bersumpah. Demi Allah saya bersumpah. Bahwa saya akan setia kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan seluruh-seluruhnya demi dharma bakti saya kepada bangsa dan negara. Bahwa saya dalam menjalankan tugas jabatan akan menjunjung tinggi etika jabatan bekerja dengan sebaik-baiknya dengan penuh rasa tanggung jawab. Rohaniwan dimohon kembali ke tempat semula. Persiapan penandatanganan berita acara. Kepada Saudara Bahlil Lahadalia sebagai Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, dimohon menuju meja penandatanganan. Kepada yang terhormat Presiden Republik Indonesia, dimohon berkenan menuju meja penandatanganan. Penanda tanganan berita acara pengambilan sumpah jabatan Menteri Kabinet Indonesia Maju dalam sisa masa jabatan periode tahun 2019-2024. Selanjutnya, Saudara Supratman Andi Aktas sebagai Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.
Selanjutnya, Saudara Rosan Perkasa Ruslani sebagai Menteri Investasi, Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal. Selanjutnya, Saudara Angga Raka Prabowo sebagai Wakil Menteri Komunikasi dan Informatika. Kepada yang terhormat Presiden Republik Indonesia, dimohon berkenan kembali ke tempat semula. Kepada Wakil Menteri Komunikasi dan Informatika, dimohon kembali ke tempat semula. Lagu Kebangsaan Indonesia Raya. Selanjutnya, Presiden Republik Indonesia dan Wakil Presiden Republik Indonesia berkenan menuju ruang tunggu utama.